Halo guys. Halo guys. Kabar ke sih? Kabar ya gelap. Gelap. Jadi hari ini aku pengen cerita apa ya? Aku jadi bingung. Aku tuh gak ada orang dulu deh. Besok sekolah, masuk sekolah lagi. Apa sih libur? Libur Sabtu Minggu. Hah? Kasur. Kasur. Bawah dia di bawah. Hai. Astagfirullah. Aku tuh baru pulang dari Gasega. Dari acara keluarga. Tadi kamu turun ke mobil enggak? Enggak, aku keluarin di situ di kasur bawah. Ih, ya udah enggak usah ribet deh. Aja nanti sendiri yang ambil. Lagian tau gak sih, aku tuh hari ini kayak gak jadi kaya doang. Kayak pengen marah-marah. Hahaha. Ya abis gimana ya? Apa sih woi? Emang kenapa ya? Kan aku meniat untuk mereply terus gendis. Gendis malah komen. Ya udah aku balas lagi. Si gendis itu ya guys, dia ngepost TikTok tuh gak bilang-bilang ya. Aku juga pas aku taunya tuh dari mama aku. Adi kamu ngapain gitu kan? Terus pas aku lihat, hah, kok di post sih bro gitu. Bermulai kali, iya bermulai banget. Ada kan? Tapi enak nugas. Aku sebenarnya juga pengen nugas tapi nanti aja deh habis live. Kasih ya Kak Inchen. Ya coba, aku tuh baru pulang dari Klaten tuh aku langsung ke acara keluarga aku sampai jam 8 malam. Abis itu aku ada kebutuhan yang emang aku butuhin gitu banget dan besok harus dipakai, jadi kayak belum tidur, belum bisa sama sekali. Dan besok kita aw nyangkut rambut, dan besok kita kayak udah mau kegiatan lagi kayak. Ini suara kipas, bukan hujan. Jadi setiap aku akhirnya jam berapa ya? Jam 11 gak sih? Kayaknya jam 11 deh. Yang lagi iya baju merah tadi guys, aku tuh belum alamandang ya di tertawa lagi dengan... emang iya aku belum lihat.
Kemarin seru banget di Klaten, guys. Kayak di festival kemarin tuh seru banget kan, rame, terus banyak yang bawa lipstick juga, jika seru banget. Sebenernya seru seseru itu karena rame juga kan, tapi gak ada angin aja sih. Kasih juga ya warga Klaten. Gimana kemarin? Ada JKT sih juga. Tutorial baca komen cepat. Gimana ya bacanya? Maria di tempat kopi. Sebenarnya aku juga, aku tuh kan kalau ngomong R cepet tuh susah kan. Tapi kalau lagi di atas panggung, so aku ngomong R tuh kayak belibet gitu. Ya ini lapangan golf. Aduh. Semangat ya, Kak Restu. Seru sampai kayang. Kenapa kayang? Udah kalem, kayak udah gak mau marah-marah aja sih. Aku udah pulang dari Bogor. Tadi tuh aku pulang, gak apa-apa. Aku tuh pulang jam berapa sih? Aku pulang nyampe Jakarta jam berapa ya? Di sono. Sampai Jakarta sama 9, apa sih? Di jam 12, di jam setas, iya, jam 1, habis itu aku langsung lanjut lagi ke pulang dulu sih ke rumah bentar, kayak bersih-bersih, langsung berangkat lagi ke Bogor. Habis itu pulang lagi, habis itu pergi lagi, baru sekarang pulang beneran. Makan apa aja di Klaten? Aku makan sate ayam di Klaten. Terus aku makan capcay Klaten. Terus apa lagi ya? Aku belum, sebenarnya belum nyoba makanan khas Klaten sih. Apa sih khas Klaten tuh? Semua tapi ujungnya ada Klaten. Iya, kasih ya Kak Incan, kasih ya Kak Andre. Sate. Kok suara Tommy tiba-tiba di luar ya? Amora tuh lagi itu dia di kamar. Makasih kamar Dika. Amoya sudah memiliki anak 6. 6 ya? Wih, dia masuk tuh. Tommy masuk sendiri. Sini Tommy. Tommy sekarang lagi nurut guys sama aku. Dia minta makan. Padahal dia makan mulu. Sini Tommy. Kasih ya Kak Andrea. Tommy tuh gak pernah nyakar tau. Cuman tuh dia cowok pemalu gitu loh. Jadi dia kalau digendong dia gak mau. Kayak panikan gitu orangnya. Bukan orang sih, kucingnya.
Jadi kalau misalnya lagi diam nih, tiba-tiba kita pegang, itu dia tiba-tiba kayak langsung shock gitu lah. Dia masuk ke kamar. Tommy kucing, guys. Nyalakan, guys. Help me. Tolong deh. Aku tuh kayak, kenapa sih? Tapi emang kalau di rumah tuh aku tuh sering ngelag gitu, padahal sinyal aku tuh 2. Padahal sinyal aku 2, gimana ya? Cuma 2 doang. Ya pantas ngelag lah. Cuy. Real cuy. Itu buat siapa? Oh. Guys, udah ada mukanya belum? Udah muncul belum? Dia aku udah muncul lah padahal. Udah. Kalau aku live di kamar ada sinyal gak ya? Sebenarnya itu yang di videonya Gendis itu kan Gendis bilang kayak mau ikutan gak gitu kan. Terus aku bilang kayak ayo. Nah terus aku kira kan kayak itu gak bakal dipost kan, karena juga gimana ya, menurut aku itu aneh kan. Terus aku kayak bercandain gitu. Awalnya aku mau dikaca doang, terus kayak ngeledekin dia. Kan dia kalau misalnya diledekin tuh gak pernah diupload, guys. Nah baru kali ini dia tanpa kayak gak bilang-bilang tiba-tiba diupload. Mana muka saya kayak aneh banget di situ. Melet-melet coba Makasih ya Kak Andre. Gak apa-apa tahu. Kamu di situ nge-lag tahu. Nge-lag. Tommy lapar. Tebak-tebakan dong, ya. Tebak-tebakan apa, guys? Aku tuh enggak bisa suruh kalau suruh pantun gitu-gitu suruh bikin drama-drama. Enggak bisa. Ketahu. Nanti ada pantun ya pas baca. Siapa Kak Abdul yang pantun? Kalau aku yang pantun aku nggak bisa. Mau. Sini. Naik. Sini naik. Nih, kalau aku deketin tuh dia kadang suka kabur. Sini gak apa-apa dilus. Tuh kan dia kabur. Dia kayak aneh banget lu. Kucingnya aneh banget. Sini gak apa-apa. Kan aku tidak memakan kamu, Tommy. Dia tuh kayak udah lama dipiara sama aku. Tapi dia gak mau dipegang. Jadi selama dipiara dia didimin, guys, di rumah. Cuma dia kasih makan doang. Kasih makan main. Enggak tau Mi, pulang-pulang minta makan, habis makan keluar lagi. Ya? Kamu kayak gitu kerjanya. Kok gak dia berantem sama kucing lain? Apa sih? Namain apa sih? Dia emang gak mau disentuh, guys, emang kenapa sih dia?
Apa turun Tommy? Parah ya. Sebenarnya nggak malas kucingnya, kucingnya tuh kayak sebenarnya aku tuh pengen jadi gini kan aku nenek aku kan suka banget kucing kan, jadi kalau ada satu kucing yang hilang di rumah ini itu pasti bener-bener dicariin guys, kayak ini sih ini mana gitu gitu, kayak misalnya ini udah jam berapa, jam sekarang jam 11 dia nggak lihat Tommy, dia pasti dicariin kayak Tommy mana gitu kan, takut banget dikasih orang kan, padahal kayak nggak apa-apa ya. Tapi aku nggak pernah sih kucing aku dimalingin gitu, kalau sampai iya aku tabok kamu mau gak tabok, tapi nggak bakal kayak amit-amit ya, tapi kayaknya nggak bakal sih, cuma soalnya kan di sini kayak full CCTV kan lingkungan sini, jadi kayak gak. Ada sih sumpah saudara aku kucingnya hilang padahal baru di steril gitu kan, terus dia main kayaknya diambil abang-abang motor. Ya bener-bener sumpah deh, tadinya tuh namanya siapa sih, Miko sama apa gitu, aku lupa, Miko sama Molly juga. Molly dong kan cewek satunya, Molly sama Miko, terus yang hilang tuh Molly yang cewek, sisanya yang cowok. Enggak, kucing aku enggak ada yang, belum ada yang steril. Makasih ya Kak Wafi, soalnya emang sengaja aja biar dia main bebas. Mile, Kak Andre, itu merk ya Kak Andre, kamu komen. Aduh Kak Andre, ini untung aku kayak Mile. Makasih ya Kak. Emang nih Kak Andre parah nih, diem-diem nih. Emang aku bacanya, baca komen sekarang dalam hati aja. Menjebak. Tahu nih Kak Andre, pasti Kak Andre kucingnya dikandangin mulu kan. Soalnya kucingnya Kak Andre umurnya sama kucing aku gak sih? Si Molly. Pusing besok MTK, semangat. Besok aku juga sekolah kok guys. Ama bikin sumpah Amora tuh lagi rontok-rontoknya banget karena dia habis melahirkan kan, jadi kayak rontok parah. Dan kan nggak boleh dimandiin kan kalau kucing tuh, kalau itu jadi kayak dia belum boleh mandi dan kayak bulunya rontok parah kayak kucing kampung. Dia sekarang kayak kucing kampung bro. Lu kalau live bisa anteng gak sih? Gak bisa. Ini anteng banget loh, padahal aku tuh kayak diem mulu dari tadi, kayak diem doang. Iya banget, bisa gak sih? Gak ada tips salam, gak terima titip salam. Oh iya, sorry deh. Bahasa jaga aromatara, kayak masih tuh. Aku ada salah satu foto aku kayak bukan, ini sebenarnya bukan Amora yang nyakar. Amora gak pernah nyakar-nyakar tangan aku, bro. Amora walaupun dia galak-galak gitu ibu-ibu, dia gak pernah nyakar aku. Sayang Amora. Amora ya udah umur berapa? Amora umur berapa sih? 2 tahun? 3? 4? 2 tahun? 2 tahun lah.
emang kagak ya? Lupa guys, aku murah-murah berapa? Kayaknya 2 tahun lebih deh. Orang ini tuh tahilalat. Nih yang di sini sih cakaran di sini loh, lihat gak masih ada item-item gitu, kayak susah hilang gitu loh. Kalau dicakar di muka tuh ribet. Sampai jumpa. Salam. Aku kira kamu tuh kurus banget. Emang kurus gak sih bro? Pernah aku jidat gak? Ya gak pernah lah, ngapain jidat saya diukur? Kocak. Kocak ya? Coba kamu ukur aja dulu punya kamu, nanti kamu ngasih tahu aku, baru nanti aku suruh ukur aku. Makasih kak Nafis, kak Andre. Ini namain aja sendiri ya. Emang aku ini yang pembuat nama. No. Apa? Kok kepikiran pakai merah-merah? Wah, ini mama aku yang pilih baju ya. Mama nih, Kak Afif komen-komen nih, baju aku kenapa merah katanya. Iya, gak terima tips aku, Bel. Sebenernya aku mau guys, kamera tuh jauh. Cuman kadang sinyal aku tuh kalau dari jauh tuh ngelag gitu, kayak hitam langsung semuanya. Apa tuh? Berbahaya naon sih. Emang nggak punya. Garis. Cantiknya. Aku sering tahu lihat AB di TikTok gitu, dia lucu banget. Aku pengen punya adik cowok kayak dia. Makasih ya Bang Ren. Makasih ya Kak Bedarski. Kayak gini deh. Kalau aku di bawah, sinyal aku hilang. Maksudnya kalau aku nggak pegang kayak gini, sinyal aku hilang guys. Jadi kayak gini aja ya. Besok mapel aku apa aja ya? Aku lupa deh. Mie terus? Enggak, aku enggak mie terus. Kemarin tuh ini sebenarnya mie-nya aku bawa ke sana cuman. Tapi enggak aku makan. Karena aku udah makan banyak di sana. Tahu gak boleh datang-datang, gak boleh ngajak ribut. Apa sih?
Ini foto project aku pas ke-17 tuh. Birthday 17 Alia Amanda. Lucu. Tuh kayak lukisan, itu juga lukisan. Sebenarnya ada dari alamat itu ada dua tuh di depan sana. Situ terus ada yang ini Naita kata juga. Kak siapa? Yang itu Kak siapa? Kagak tahu. Kakak. Kak Juni. Satu lagi sama Kak Rata. Kerja semuanya. Iya. Ini gak kerja. Kerja lembur bagai kuda. Kenapa? Kata Kak Yuni, Ci, aku dicariin. Kata siapa? Iya, Kak Yuni. Tadi katanya kerja. Tadi, dari tadi dia gak nongol. Jadi aku bilangnya dia kerja. Nanti baca podium sebelum jam 12, iya. Karena aku juga sebelum jam 12 aku udahan. Aku mau istirahat. Apa sih? Copot boleh gak? Apaan? Nanti copot semuanya, iya. Enggak, itu enggak copot tadinya. Terus tegir terus harus bilang kamu kalau menyebut merek di sini kau bayar 100.000 sekali sebut. Enggak kan kalau lihat gue. Apaan tuh kamu, orang mana? Kok dia tidak kelihatan? Di kamar tengah. Amora di kamar kosong. Guys, Amora udah lahiran. Amora lahiran? Mulu. Amora lahiran lagi guys, anaknya ada. Berapa nih? Kenapa, Ma? Oh iya. Nanti aku kirim ya. Kirim anaknya Amora. Gak boleh. Kak Yunia minta gak boleh. Gak boleh. Ya kayak mau ngurusin aja sih kamu. Cok atu tuh di depan bersihin coba. Jorok ah. Apaan sih? Itu mah jorok mah. Jorok mah. Udah katanya nonton kemarin Kak Yuni nonton Ancika. Kan sama Kak Andre. Gimana sih Kak Andre? Kamu lupa Kak Andre? Wah parah Kak Yuni lupain Kak Andre. Ya sumpah, aku tuh sama orang-orang yang udah, maksudnya udah sering ketemu di Vice sama aku tuh kayak aku bakal bisa bercanda, maksudnya jadi aku gak takut buat bercanda sama mereka gitu loh. Karena aku udah tahu nih orang kayak gimana, kayak gitu. Iya, kayak Kak Afif, Afif tuh parah banget gitu loh guys. Haha,
bercanda ya. Ya, Kak Askia, nanti ini loh. Kak Askia emang. Cari tahu sendiri lah. Ada Kak Arik takut. Wih. Kalau yang jauh namanya siapa yang jauh? Muntai. Warah aku bang. Siapa tuh yang minta? Apaan sih bego? Baru aku bang. Apaan sih kasa? Dianya. Nah aku mau lihat juga dong. Baterai aku 10 bang. Apa sih? Enggak. G.O. Tolong dong ini tekan gini. Kakak tolong kak. Minta tolong. Enggak. Terus tuh ketarik tuh. Kak ambil amar kak. Enggak. Tuh katanya ini mau ngurusin. Sakit-sakit. Kamu mending live di TikTok kak. Live di situ aja. Gak. Lit. Nanti kalian ini loh ditenggelamin. Apa sih? Gak jelas. Iya tuh liat mama. Kata aku teh. Tuh. Makasih ya Kak Dirta. Ayo Cece live TikTok. Jangan siapa? Guys, nanti kalian ini loh. Siapa? Kalian dimakan sama itu. Sama aku mau paus. Mau paus juga. Mau paus. Ih, dodol ih. Itu siapa? Beli aja paus sendiri. Siapa yang ngomong? Siapa kek enggak tahu aku lupa. Ini sih. Main Valorant dulu ya, Bang. Baru join, Bang. Emang nih parah-parah. Ini admin saya tumben tidak berkumpul di sini. Emang parah Kak Andre, waduh. Kak Andre. Iya Kak Andre parah tau kak. Gak ada kamu ngapain? Lu ini nyarinya nggak ada mulu. Kak satu lagi siapa? Kak Ayas yang mana? Deh apa sih? Bisik deh servernya. Enggak, udah kan ini aja. Ya udah, mau pulang sana Kak Yuni deh. Kak Yuni. Mau gak jadi kakak aku? Kak Yuni, kamu lahirnya tahun berapa sih Kak Yuni? Ya nanya-nanya kamu. Lah emang aku nanya salah ya. Kata Kak Askia, jangan cariin, nanti dia gabrut, salbrut. Hah? Apa tuh salbrut? Salbrut apa? Salting brutal. Anjir. Mama gak jelas tuh. Gak apa-apa. Kan udah sering dipanggil namanya. Gak mau tapi. Ya udah, ganti namanya sana. Namanya jadi nama kakak jadi Amel aja. Amel. Mel. Amel yang ini. Apaan sih dosa kalau salah ini gak boleh gitu ih dodol tahu nih amit coba lihat kalian udah berapa 2003 2004 tuh berarti kak itu chatan ya kayak chatan ya.
Kan mau banyak join. Kasih ya Kak Abdul. Kamuan pai. Berisik. Tahu nih mulutnya belum aja dicabein. Enggak bohong, kayaknya bohong. Hai Kak Nisa. Oh, 9 tahun. Oh iya. Aku 2010. Aku eh guys, kalian pernah gak sih di muka kalian tuh tadinya gak ada celat gitu, terus tiba-tiba ada sendiri, itu kenapa guys? Aku 2025, wah belum lahir. Aku Cece nggak pernah bikin TikTok guys. Nanti kak sa nanti kakak pargoy. Iya itu kan pas aku disuruh. Masih guys, itu spread dulu tuh kayak sejamet itu. Kayak dulu aku tuh nggak bisa sebenarnya suruh joget-joget. Apa-apa sih. Dulu emang kayak aneh banget gitu kan. Bapak itu kan bisa belajar. Aduh, aku kayak gini, berarti nanti kedepannya aku bisa lebih bagus. Yalah, mengakui ya orang itu Alia. Cepetan. Bede, dia pernah belajar pargoy. Udah mau baca GIF? Ke 10 ada Kak Bedersky, ke 9 ada Kak Dimsky, ke 8 ada Kak Arik, ke 7 ada Kak Ars, ke 6 ada Kak Nafis, ke 5 ada Kak Naik, ke 4 ada Kak Monpai, ke 3 ada Kak Andre Ibrahim, ke 2 ada Kak Tirta, ke 1 ada Kak Ari, Sim Aci. Aci ya bro. Semangat ya besok sekolahnya. Kalian juga semangat ya kegiatannya besok. Semangat terus. Oke? Okay? Semangat terus yang kuliah, yang kerja, yang sekolah juga. Yang besok upacara. Semoga hari-hari kalian tersenyum terus. Kan besok kita masih bisa ketemu. Besok kita live lagi. Oke okay, guys. Aku mau istirahat dulu ya semuanya, maci banyak. Bye bye. Good night and good sleep semuanya. Selamat istirahat.